Salam sejahtera. Difahamkan musim bunga di Jepun sudah tamat hujung bulan Mei baru-baru ini dan bermaksud Jepun bakal beralih ke musim panas. Lebih menarik untuk kita ketahui adalah musim panas di Jepun lebih panas berbanding di Malaysia. Dan dalam masa yang sama, Johor Darul Takzim bakal bertemu dengan pasukan Ura Warriors di Jepun pada musim panas yang suhunya boleh mencecah 37 darjah Celsius. Semasa pengumuman berkaitan lokasi pusingan kalah mati Liga Juara-Juara Asia ACL diumumkan bakal diadakan di Jepun, ramai yang berjaka faktor cuaca bakal menjadi masalah buat pemain-pemain Johor Darul Takzim. Namun perkara yang sebaliknya telah berlaku. Bermula Jun hingga penghujung Ogos, Jepun mengalami peralihan 4 musim pada kedudukan musim panas sebelum beralih ke musim sejuk, yang bakal menjadi sedikit dingin sama seperti cuaca di Cameron Highland dan juga Genting Highland. Ini adalah kelebihan buat pemain-pemain Johor Darul Takzim kerana sudah biasa bermain dan berlatih dalam keadaan panas dan ianya telah terbukti semasa mereka berjaya mendominasi perlawanan menewaskan Ulsan Hyundai di Stadium Sultan Ibrahim pada 18 dan 30 April yang lalu. Semasa sesi latihan pertama Johor Darul Takzim semalam di Jepun sedang berlangsung, para pemain turut dilihat berpeluh sama seperti sedang berlatih di Malaysia. Malah ianya kelihatan seperti lebih panas berbanding negara kita sendiri. Selain memiliki barisan terbaik pernah Johor Darul Takzim miliki ketika ini, Johor Darul Takzim turut hadir dengan rekod cemerlang dalam saingan kumpulan I Liga Juara-Juara Asia apabila muncul juara kumpulan sekaligus mencipta sejarah layak kepusingan kalah mati Liga Juara-Juara Asia kali ini. Ianya ditambah lagi faktor cuaca panas yang bakal memberi kesukaran buat pemain Jepun yang sudah terbiasa dengan cuaca dingin selama 9 bulan setiap tahun. Johor Darul Takzim akan bertemu dengan Ura Warriors Diamond pada saingan pusingan 16 terbaik Zon Asia Timur pada 19 Ogos 2022 Jumaat ini jam 7 malam di Stadium Saitama. Teruskan bersama kami di JDT selamanya untuk info-info menarik mengenai pasukan Johor Darul Takzim dan juga bola sepak Malaysia kita. Jangan lupa subscribe JDT selamanya. Terima kasih. Bye-bye.